فاذكروا لي اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya. Dari intan yang tinggal di Medan, pertanyaannya: ketika kita menghadapi satu masalah dan itu membuat jengkel atau sedikit emosi, lalu beberapa saat kemudian beristighfar dan sadar apakah hal tersebut dikatakan sabar. Apakah hal tersebut dikatakan sabar, kaum Muslimin? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang emosi setiap orang pasti memilikinya. Perasaan kesal, jengkel pasti pernah terjadi pada setiap orang. Ya. Namun ketahuilah. bahwa Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan bagi orang yang menahan emosi wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas ya orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang Allah Taala puji di dalam Al-Quran Lalu ketika itu sudah terjadi, ketika emosi sudah diluapkan atau jengkelnya sudah dia ya, keluarkan semuanya. Atau sedikit dia keluarkan. Entah itu ada aksi yang dia buat, ada ucapan-ucapan yang keluar. Namun kemudian beberapa saat setelah itu dia tersadar sehingga dia beristighfar. Apakah ini dinamakan sabar? Atau masih bisa dikatakan sabar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah kisah terjadi. Nabi SAW Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang menangis. Ya. Emosinya keluar, emosi dalam dirinya yaitu kesedihan keluar ketika anaknya wafat. Dia menangis dan meraung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, isbiri bersabarlah. Nabi ingatkan dia untuk bersabar. Lantas karena di zaman dahulu tidak ada TV, tidak ada HP. Jadi orang nggak tahu ya yang mengatakan sabar itu siapa. Atau karena terlalu sedihnya wanita tersebut, dia nggak tahu siapa yang mengatakan bersabarlah itu. Padahal Rasulullah SAW Wasallam yang menyampaikannya. Namun apa katanya ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam perintahkan untuk bersabar? Diamlah, engkau tidak tahu apa yang telah menimpaku. Maksudnya dia merasa bahwa musibahnya begitu besar. Sehingga orang yang memerintahkan dia untuk sabar dia perintahkan balik untuk diam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berlalu maka beberapa saat setelah itu wanita ini diingatkan bahwa yang tadi melewatinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia pun ingin meminta maaf lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sabru inda sadamatil ula sabar itu ketika hentakan pertama, kejadian pertama, saat pertama kali itulah yang dinamakan sabar adapun jika ada aksi, jika sudah diluapkan, jika sudah dikeluarkan maka itu tidak dinamakan sabar namun seperti yang dikatakan itu sadar B diganti jadi D Beda. Itulah definisi sabar, ya. Di saat momen pertama ya kejadian itu terjadi lalu kita bersabar, kita tahan emosi kita. Jika itu masalah ya kejadian yang melukai hati, menyedihkan diri, maka kita bersabar. Jangan kita luapkan kesedihan itu berlebihan, jangan meraung-raung, jangan meratap jika itu yang membuat kita jengkel, jangan beraksi, tahan diri di saat momen pertama. Itulah yang dikatakan, itulah yang dikatakan sabar. Ya. Maka ndaklah kita faham betapa mulianya kedudukan orang-orang yang bersabar. Ya, innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar Allah balaskan tanpa batasan Allah berikan balasan tanpa ada batasan Dan juga jika ada yang bertanya apakah sabar memiliki batas ya, Tidak ada batasannya Sebagaimana pahalanya tidak ada batas dari Allah Tabaraka ta'ala Senantiasa seorang hamba bersabar ya Semakin tidak ada batasan pahala baginya dari Allah Tabaraka wa ta'ala Ya, jadi Ungkapan sabar itu ada batasnya adalah ungkapan yang keliru, namun sabar itu ada ilmunya. Ya, semakin mengerti seseorang tentang keutamaan sabar, maka dia akan semakin menahan dirinya untuk terus bersabar. Ya, untuk tetap bersabar. Karena kita tahu kehidupan ini tidak lepas dari cobaan dan ujian, maka Allah Tabaraka taala perintahkan hamba-hambanya ya dengan beribadah dengan cara bersabar. Wallahu wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Nyatat, nanya Ustaz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum dan ilmu. Yuk ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.